Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Agro Perikanan Kualu. Oke teman-teman, kali ini saya mau buat kejutan buat diri saya dan teman-teman. Karena hari ini lobster saya sudah bertelur. Jadi sebelum kita melihat atau review lobster saya yang sudah bertelur, sebaiknya teman-teman subscribe dulu, like dan komen serta di share, mana tahu video saya ini bermanfaat buat orang banyak. Oke teman-teman, langsung saja. Sebelumnya saya ceritakan dulu awalnya ya, awal kenapa bisa tahu saya lobster saya ini bertelur. Awalnya di pagi hari tadi saya melihat lobster saya ini. Ini dia betina, ini yang bertelur. Bawah perutnya itu hitam ya. Saya bingung kenapa hitam bawah perutnya. Jadi saya lihat dan saya angkat, rupanya ada telurnya di bawah perutnya ya, lengket. Jadi satu hal yang menyenangkan bagi saya untuk hari ini ya, karena udah sekian lama saya budidaya lobster ini, baru ini bertelur. Yang selama ini ada yang mati saya budidaya lagi, ada yang hilang, sudah besar hilang dia melompat, dan saya budidaya lagi. Jadi mudah-mudahan kali ini lobsternya berhasil ya. Nanti pas ketika sudah menjadi anak atau burayak lobster, kita review lagi ya teman-teman. Jadi biar teman-teman tidak penasaran bagaimana lobster ini bertelur, bolehlah saya lihatkan telurnya sebentar aja tadi ya, takutnya lobster betinanya ini stres dan pergerakan lobsternya tidak seperti biasanya ya teman-teman. Biasanya lobster saya ini ketika saya lihat saja dia langsung pergerakannya cepat masuk ke dalam terowongan atau bersembunyi ya. Ini tidak, saya lihat di luar saja dia. Walaupun di siang hari, biasanya di malam hari lobster saya ini baru keluar dari persembunyiannya. Kali ini dia belak-belakan seperti ini. Mungkin dia siaga ya, menjaga telurnya ini. Dan saya heran juga si jantan pun seperti itu juga. Tidak di dalam terowongan. Biasanya dia di dalam terowongan atau bersembunyi ya, di balik-balik batu yang ada ini. Ini tidak. Karena saya baru kali ini mendapatkan lobster saya bertelur, jadi saya agak bingung lah ya. Tapi saya akan pelajari agar bisa mengasih tips-tips yang bagus dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ya. Oke teman-teman, langsung saja saya tunjukkan ya, tapi tidak terlalu lama ya, biar teman-teman tidak penasaran di mana lobster betina saya ini.
yang bertelur, telurnya gimana gitu ya kan. Saya angkat aja sebentar. Mudah-mudahan tidak berefek dengan lobster saya ini. Oke, kita angkat. Kita ambil dulu serok-serokannya atau sesernya ya. Oke, kita lihat teman-teman. Ini ikan lobsternya yang sudah bertelur. Karena teman-teman penasaran gimana lobster bertelur, kita tunjukkan. Nampak ini betinanya, dia cukup lemas. Oke, langsung kita masukkan, nanti takutnya stres. Kita masukkan kembali ya. Kasihan lagi bertelur ya kan. Hasil pertama kita ya, untuk lobster. Mudah-mudahan berhasil dari lobster ini teman-teman. Saya tunggu-tunggu selama ini, gagal, saya pun gagal, mati lobsternya, hilang melompat tak kemana. Jadi saya ulang-ulangi, ternyata hari ini saya melihat sudah ada telurnya. Walaupun nggak tahu entah semalam atau dua hari yang lalu sudah bertelur ya. Tapi tadi baru saya lihat, oh ada hitam-hitamnya di bawah badannya. Saya lihat rupanya bertelur. Oh ya, sudah kita lihat ya teman-teman. Tidak boleh terlalu lama. Saya pun takut nanti lobsternya ini. Lobster air tawar saya ini stres ya. Dan saya pun agak heran juga kenapa lobsternya ini naik-naik ya. Bawaannya mau naik aja ke atas. Lihat kalau dengan kasat mata nampak itu telurnya. Itu dia teman-teman. Ya, saya pun agak takut juga review ini ya, nanti membuat dia stres karena lobster ini sangat pemalu ya, ketika dilihat langsung cup mundur dan hilang. Kali ini dia nggak seperti itu, nggak tahu lah ya kan, karena mungkin jaga-jaga lah ya, jaga-jaga melindungi telurnya. Kita lihat si jantan dulu ya. Kita lihat ya. Ya, itu dia si jantan. Nampak sudut dia ya teman-teman. Sudut dia bersembunyi. Si jantan saya ini sudah seperti film-film SpongeBob ya, udah berotot ya. Ya, itu adalah ikan mas pedang saya ya. Setiap ada lobster saya kasih ikan, ikan hias juga, 2 biji atau 3 biji, 3 ekor atau 2 ekor lah, biji pula ya kan, biji itu buah-buahan ya. 2 ekor atau 3 ekor saya letak di wadah tempat lobster saya ini. Kenapa? Agar jentik-jentik atau burayak nyamuk bisa dimakannya, tidak berkembang biak dan memangsa kita sebagai manusia ya kan. Karena nyamuk itu kan berbahaya juga, berefek dengan demam berdarah ya. Makanya saya letak ikan agar memakani jentik-jentik nyamuk. Setiap lobster ada saya letak dan tidak mengganggu si lobster dan si ikan ya. Ikan pun tidak diganggu si lobster, lobster pun tidak diganggu si ikan. Karena di wadah saya yang satu ini sampai yang sebelah ini sampai berkembang biak dia, sampai berkembang biak ikannya, ini ikan
goofy ya. Banyak udahan. Jadi tidak diganggu si lobster, dan lobster pun tidak, ikan pun tidak mengganggu lobster. Banyak juga. Ini ada lobsternya, teman-teman. Ini berondong. Kenapa sih kecil-kecil lobsternya? Ini juga lobster juga. Cuma ada telurnya ya. Dan cukup untuk menikah atau kawin. Oke, teman-teman. Sampai di sini video saya tentang lobster ya. Sudah kita review tadi lobster yang betina yang sudah bertelur. Bagi teman-teman yang ingin request atau bertanya dengan lobster, boleh berkomentar di bawah ini ya. Saya akhiri video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.